Selamat pagi bosku, kembali lagi di YouTube channelnya kita yaitu Seven Authors Pod. Kali ini kita baru masuk nih. Jadi teman-teman, ini ada salah satu teman kita mau titip unit yang super hedron banget di kelas 150 cc 2 tak Ninja KR Super Kit yang tipenya ZX CPU ya. Intip, waduh, mantap ini rek. Kondisinya full, gak kaleng-kaleng. Jadi untuk pennya, ini dia pakai Space Hacker. Terus remnya sudah Brembo, sudah ada bracket dari WR3, selang rem Hell. Terus ini ada carbon parts. Nggak lupa kita intip dulu speknya apa ya ini ya teman-temannya. Nah, untuk detailnya. Nah ini aslinya itu warnanya biru, cuma ini namanya kalau motor hobi, jadi nggak apa-apa kalau kalian mau diripin ke warna merah. Ini platnya Kudus, platnya nomor cantik, include pilihan, benar-benar mantap ya kondisinya ya. Terus ketika kalau kita kontak on, lampunya cakep banget, full LED, keren. Lagi, sorry guys, yang menarik lagi di bagian sini guys. Nah, speedometernya nanti untuk spek detailnya kita kan nggak hafal nih speknya, nanti tak spillkan ya speknya satu persatu. Nah di sini ada apa, Brembo Master Rem pakai RCS 15 Corsa Corta, hand grip pakai apa ini, aku satu, terus gas spontan pakai Domino, ini ada sakral teman-teman ya. Terus ini hazardnya, ini hazard belum disambung. Terus untuk bagian shock breaker belakang dia pakai Ohlins full. Terus gak lupa gearnya juga diganti guys, ini pakai triple S, ini kelihatannya model-model triple S. Ban pakai ukuran 110 70 ring 17 pakai Rosso Corsa 2. Ini ban balap, ini speknya spek bukan kacangan ini bos. Nah ini ada tulisan ZX, bagus banget, warna merah menyala, Space Hacker. Kalau bagi teman-teman yang hobi otomotif mungkin sudah tahu ya kondisi unitnya. Nah ini ada karbon, lapis karbon ya ini teman-teman ya, lapis karbon, keren. Knalpot pakai DBS Thailand pelangi seperti titanium untuk silencer. Terus untuk headernya dia pakai Ahau One Motorsport. Untuk arm sudah di repaint gold. Terus master rem belakang pakai Brembo, ini juga Brembo. Underbun pakai Taiga, ini tabung minyak rem pakai Rizoma. Shock breakernya yang di belakang Ohlins bos, gak kaleng-kaleng. Ini untuk di bagian triple clamp dia pakai RC3. Terus steering damper matrix, oh banyak ini aksesoris sih, gak karu-karuan ini. Kita coba startup ya nanti ya teman-teman ya, nanti tak videokan di terakhir sama ownernya nanti. Jadi kita lagi di rumahnya si owner, tapi kebetulan ya nanti kita izin dulu untuk startup. Ban depan dia pakai Rosso Corsa juga 2 ukuran 180. Fitmentnya oke ya, gak terlalu gampot juga karena berpengaruh dengan performa. Radiator ini pakai punyanya anu ya, Bipro ini rasanya, Bipro atau Koyorat ya, Bipro rasanya kalau dia belok gitu. Header ya kayak tadi wes, ini bukan spek kacangan ini bos. Yang lagi cari langsung cepet-cepetan, ini gecepen ini. Harganya piro, harganya piro, harganya nanti bisa tak bisikin ya teman-teman ya. Kalian lanjut WA dek, ini habis review nanti kalian WA aja ya. Sama jangan lupa kalau teman-teman suka dengan video ini, tolong dibantu di komen guys, band kita itu semangat, kurangnya apa ya. Untuk detail-detailnya nanti kita spillkan spek detail.
itu ada koleksinya, jadi jangan terlalu diintip lah, tapi benernya ya malu-malu gitu. Mantap ya, Space Hacker Bos 3. Oke teman-teman, see you next video. Sampai John. Oh, klaksonnya ngeri. Oh, mantap. Gak sakit kok, coba. Mantap.